Sebuah viral video kisah seorang wanita penyandang disabilitas baru-baru ini bikin haru. Betapa tidak, meskipun mengalami keterbatasan fisik, wanita tersebut tetap semangat menjalani hidup dengan berjualan makanan. Kisah wanita penyandang disabilitas itu pertama kali dibagikan oleh akun TikTok Syaifus Rizal, Jumat, tanggal 10 September tahun 2021. Dalam tayang video tersebut terlihat wanita itu membawa dagangan di atas kepalanya. Wanita yang tak mempunyai kaki itu berjalan dengan mengandalkan kedua tangannya. Tangan itu seolah ia jadikan kaki untuk berjalan menyusuri jalan. Ia berkeliling menjajakan dagangannya dengan membawa keranjang yang ditaruh di atas kepalanya. Di tengah keterbatasannya, dia selalu semangat dan tidak menyerah demi mencari pundi-pundi rupiah. Terima kasih sudah menyaksikan video dari bangkapos.com. Simak juga video lainnya di YouTube, Facebook, dan Instagram bangkapos.com. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.